Berikut adalah hasil pertandingan hari pertama Kumamoto Master Japan 2023. Di babak kualifikasi ganda putra, Rahmat Hidayat, Kevin Sanjaya Sukamulyo berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Chiang Chien-wei, Wu Hsuan-yi, dengan straight game 21-13 dan 21-13 dalam durasi 28 menit. Dan di babak kualifikasi tunggal putra, Cesar Hiren Rustavito harus kalah dari pemain Jepang, Kento Momota, dengan skor 19-21 dan 21-23 dalam durasi 53 menit. Di babak pertama ganda putra, Pramudia Kusumawardana, Yeremia Eri Yoce Yakob Rambitan, berhasil mengalahkan wakil Inggris, Ben Len, Sean Fendi, dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-17, dalam durasi 55 menit. Leo Roli Karnando, Daniel Martin, harus kalah dari unggulan ke-6, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, dengan skor 14-21, 21-10, dan 18-21, dalam durasi 52 menit. Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, harus kalah dari ganda putra Jepang, Akira Koga, Taichi Saito, dengan skor 18-21, dan 16-21, dalam durasi 38 menit. Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, juga harus kalah dari ganda putra Jepang, Kenya Mitsuhashi, Hiroki Okamura, dengan skor 16-21, dan 14-21, dalam durasi 34 menit. Dan di babak pertama ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, harus kalah dari wakil tuan rumah, Rin Iwanaga, Kien Nakanishi, dengan skor 12-21, dan 11-21, dalam durasi 35 menit. Sementara itu, Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Chico Aura Dwiwardoyo, Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusumawardani, Rahmat Hidayat, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rino Frivaldi, Pita Haningtyas Mentari, dan Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan bertanding pada hari Rabu, 15 November 2023.